Hai Buku Bong, balik lagi di Buku No Nipong. Wow. Kali ini aku mau bikin video yang ditunggu-tunggu sama para Buku Pong, yaitu video tentang Break Week Week. Jadi buat yang masih bocah ya, coba minggir dulu lah buat kali ini ya. Enggak, tenang aja. Ini namanya juga prank gitu. Dan kebetulan Syacu masih belum pulang gitu. Biasa aku pulang duluan. Jadi ceritanya ntar aku mau set kamera di tempat lain. Soalnya kan banyak tuh Buku Pong yang komen gitu ya di video-video prank yang sebelumnya tuh tentang reaksi Syacu. Itu katanya, "Bang, kameranya itu jangan di situ-situ aja gitu. Ntar ketahuan loh." Iya, emang bener kok. Jadi ntar mau aku rubah posisinya tempat lain gitu. Ya, nggak tahu gimana reaksinya Syacu pas pulang kerja capek-capek gitu. Ayo dong. Ayo dong kita garap sawah. Jangan lupa yang belum like dulu. Yang belum share ya, komen. Yang paling penting subscribe. Ya, Buku Pong, bantu channel Buku No Nipong supaya bisa mencapai 1 juta subscriber di tahun ini, oke? Kalau gitu, langsung aja kita ke videonya. ただいま. おかえり. Gimana? Apa? Hari ini. Anak buah kamu gimana? Dengerin kamu enggak? Kamu ngomong apa sih? Jam berapa kamu pulang? Tadi jam 6:30. PUBG? Kenapa? Addicted lagi. Besok cuacanya gimana ya? Tahu. Besok kita jalan-jalan. Woi. Kamu gak dengar ya? Apaan? Besok kita jalan-jalan. Boleh. Oh ya, oke. Gimana, capek kerja? Ya capek. Beneran capek. Mau dipijitin? Iya. Mau? Boleh. Ya udah sini. Mana enak? Ya, aku pikir kamu jadi massage bagus loh. Yang buat pijit gitu. Ya, itu. Bahasa Indonesianya pijit. Pijit ya? Hah. Ya, kerja pijit gimana? Boleh. Pijit cewek apa cowok? Kalau aku pijit cuma boleh cewek doang. Gak boleh kayak gitu. Ay. Gimana enak? Enak. Mau yang lebih enak gak? Apa? Yang lebih enak. Iya. Lebih kuat gitu. Yang lebih enak aja gimana? Di sini juga. Boleh? Cuma di sini doang gitu. Yang lain yang lebih enak deh, yang paling jos gitu. Oh, di kaki? Kaki gimana? Kaki. Yang paling enak, yang lebih enak dari itu. Ah, jadi aku bobo kamu. Pijit-pijit gitu. Karena duduk nggak enak banget gitu. Yang beneran enak, yang enak banget gitu loh. Mantap ya? Ya. Belum apa-apa udah mantap ya? Apa? Ini udah mantap. Mau yang lebih mantap nggak gitu? Apa? Hah? Ini udah cukup. Yang lebih enak gitu. Yang jos gitu. Udah jos loh. Udah jos ini? Iya. Bukan yang lebih dari ini. Apa? Yang lebih lagi gitu. Kok kamu gak ngerti sih? Yang lebih enak loh, yang lebih mantep gitu loh. Ya. Perang-perang! Hah? Wah, tapi enak ya? Pelan-pelan, bukan peran-peran. Pelan-pelan. El. Pelan-pelan. So. Pelan-pelan. Aku juga mau yang enak dong, yang lebih enak. Ini. Bukan latihan gitu, bukan. Yang lebih enak lagi. Gitu. Bukan. Ya, yang mantep gitu loh. Apa mantep? Yang enak gitu loh. Kamu mau apa sih? Hah? Jelas dong. Yang lebih gitu. Apa? Hah? Yang kata apa?
cowok Indonesia ike-ike itu loh. Ai. Tahu kan? Iya. Ike-ike. Ike-ike kan? Udah capek. Hah? Udah capek. Udah capek. Iya, baru pulang. Baru mandi. Enggak apa-apa. Dan ya apa badanku semua sakit-sakit itu. Ngantuk banget. Ngantuk. Lapar banget. Oh no. Ya karena. Kamu juga kan? Hah? Lapar. Ya lapar ngantuk, sih. Ngantuk gitu. Aku lapar bisa dua. Lapar yang itu sama lapar yang ini gitu. Kamu ngomong apa sih? Hah? Ngomongannya nggak bagus ya kamu? Apa yang ngomongannya nggak bagus? Ini joke ya? Joke bercanda. Enggak, seriusan. Enggak, lain kali ya. Hah? Lain kali. Ayo dong. Lain kali. Di sini aja udah gitu. Ngomong. Hah? Enggak di sini. Hmm? Gak mau di sini. Maunya? Di sini mungkin lebih ini loh, lebih challenge gitu. Enggak usah challenge gitu. Udah capek, aku mau istirahat dulu. Hah? Aku mau istirahat dulu. Mau istirahat? Iya. Ini istirahatnya. Hah? Ai, hari ini udah capek. Kan besok hari Sabtu libur gitu. Ya, gitu kan. Mungkin anginnya masuk. Masuk angin? Oh iya ya gitu. Angin masuk. Masuk angin. Ya tapi sama kan? Ya anginnya masuk jadi masuk angin. Iya gitu. Iya sih ya. Ya batuk. Mungkin aku ada demam. Ada demam ya. Nggak apa-apa, demam sebelum demam aja gitu. Ya, gimana nih? Tuh, aku kan sayang sama kamu. Takut. Di belakangnya ada apa ya? Nggak ada, tembok. Ya? Tuh udah halus gitu kan. Jadi bisa refreshing gitu, udah pulang kerja gitu kan ya, stres gitu, capek gitu. Jadi kan bisa refreshing gitu. Refreshing? Iya, kamu cuma ya santai aja gitu. Kayak apa, cuma menikmati gitu, indahnya dunia ini gitu. Hah? Kamu lebay banget. Lebay? Romantis. Siapa bilang romantis itu? Romantis kan ya, kamu cuma. Mungkin romantis di Indonesia dan romantis di Jepang beda ya. Ya di Jepang gimana, langsung. Baru-baru banget. Ya. Tenang aja, kamu terima beres aja pokoknya, percaya sama aku. Kamu terima beres sudah, kamu nggak usah pikirin apa-apa gitu. Pokoknya dijamin kualitasnya terbaik gitu. 2 menit atau 3 menit tapi dijamin konsumen nggak kecewa. Oh gitu. Jadi kamu dijamin nggak bakalan kecewa deh. Kalau kamu kecewa, garansi uang kembali deh. Kayak komersial ya. Tunggu apa lagi coba? Ini Jumat loh, besok jadi hari Sabtu loh. Iya sih. Ya makanya kan. Kamu energis banget ya. Oh iya dong, namanya apa sari? Semangat banget ya. Aktif banget. Ya cowok itu harus aktif dong. Ya enggak? Oke. Beneran? Hah? Beneran? Seriusan, kok kamu gak percaya? Tadi aku di kantor udah, aduh, gak bisa fokus gitu. Kapan pulang nih, aduh, nih harus on time ini, aku pikir. Hah? Kalau enggak kada luar saya nih, aduh, gimana? Kada luar saya? Hai, ya kalau gitu ya, oke. A few moments later. Aneh perutnya. Kamu apa? Kayaknya angin masuk deh. Kenapa bunda tak masuk angin? Kayak gurur kita. Bisa lanjut? Hah? Bisa lanjut nggak? Ya Allah. Apa? Hah? Apa?
Gak apa-apa. Apa? Ayo lanjut lagi, ayo. Ayo lanjut lagi, ayo. Apa-apa, kenapa kamu ketawa-ketawa? Ayo. Ayo. Bau. Hah? Bau. Ayo. Diarekan. Ah, tadi kamu bilang udah mau, ayo. Diarekan. Aduh, mau benar-benar dalam hati pengen tawa kok. Aduh, gimana? Eh, Syaja. Eh, pernah lagi? Hah? Pernah lagi? Enggak lah, aku cuman ya... Jangan dong. Bukan, cuman pengen tawa aja. Seberapa besar sih kamu cinta sama aku gitu. Mungkin Bokupo marah. Apanya? Jorok gitu. Enggak. Ya, ini kan, ini Bokupo kan katanya... ya udah. Kamu. Ya tadi udah siap beraksi tuh padahal tuh ya Jo tuh. Ini ekstrim banget ya. Ekstrim banget. Ya. Gimana gimana acting aku? Oh, kayak aneh. Iya. Kenapa kamu benar-benar mau bangga gitu? Aku udah bilang capek, sakit gitu. Tapi masih mau kan? Ya minta pijit gitu ya, pijitnya. Aku kira ada masalah gitu. Akunya? Iya. Mungkin ya terlalu capek, terlalu banyak stres, jadi ya pikirannya aneh gitu. Aneh gitu. Ya. Emang biasanya gak kayak gitu ya? Ya aku takut ya kayak gitu. Takut? Iya. Oh, no. Ternyata menakutkan kayak gitu. Biasanya gak kayak gitu kan? Biasanya kayak gimana? Ya emang begitu ternyata. Ternyata walaupun istri udah capek gitu ya, pulang kerja gitu, udah lelah, letih, lemah, lunglai, ya. Udah capek gitu, pokoknya udah gak bisa capek, gitu. Udah capek, bentar. Udah bau lagi gitu, makanya Cok minta mandi dulu. Iya, mandi dulu. Ya, ternyata itu, istri ternyata setia banget. Keringatnya gitu. Keringatnya banyak. Keringat? Iya gitu. Telinga ini. Buku Bang ini cuman benar-benar ya, cuman tujuannya untuk menghibur aja. Jangan dibawa hati ya gitu ya. Kalau gitu ya, thanks for watching and always be smart. And bye-bye. Bye-bye. Lanjut gak nih? Enggak.